Dua raja-raja dua, ayat 23-24. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemokkan dia, serta berseru padanya, naiklah botak, naiklah botak. Itu berarti kita bisa tahu, ciri fisik dari Elisa itu botak. Jadi kalau ada nabi yang botak itu Elisa. Ingat, yang mau ikut cecah itu ya. Yang mau ikut cerdas cermat kalau ada tanya nabi yang botak itu Elisa. Jadi seorang nabi bisa botak, tapi yang botak belum tentu nabi. <tik> ah. Ya, naiklah botak, naiklah botak. Ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik mereka 42 orang anak makanya orang tua kalau tidak didik anak-anak baik-baik sampai anak-anak jadi kurang ajar ya mereka bisa dihukum Tuhan sama seperti Hofni dan Pinehas juga ya nah di sini ada sedikit persoalan yang saya jelaskan kelihatannya Elisa bereaksi terlalu berlebihan. Ya namanya anak-anak lah ya, kalau lihat orang botak lagi mendaki-mendaki begini, ayo naiklah botak. Kan wajar namanya juga anak-anak, kenakalan anak-anak. Kenapa sih seorang Nabi kok tidak bisa sabar sedikit? Kutuk sampai beruang keluar, ini bagaimana? Banyak orang protes begitu kan? Tapi tidak. Kalau saudara teliti, kata Ibrani untuk anak-anak bukan anak-anak yang Umur 45 tahun, bukan ini anak-anak remaja atau anak-anak pemuda. Yang ada orang sudah mengerti. Kedua, botak-botak-botak itu penghinaan kepada nabi ini. Tapi naiklah, naiklah, naiklah. Itu bukan mengacu pada waktu Elisa mendaki yang kebetulan mau mendaki gunung tidak terus naiknya tuh menuju berapa? Ingat, Elisa ini lagi stres. Baru ditinggal gurunya, Elia. Karena Elia ini dibawa naik oleh kereta Tuhan. Naik ke surga hidup-hidup. Sekian lama dia melayani Elia. Elia panggil dia sebagai nabi. Ganti dia. Sekian lama dia jadi pembawa jubahnya. Kalau Elia cuci tangan yang siram tuh Elisa. Ya, setelah itu Elia mau naik. Dia bilang kalau naik, berikan aku kuasa dua kali. Tapi Elia tidak janjikan kalau aku naik kau lihat, kau dapat. Akhirnya begitu naik, Elisa lagi kehilangan. Dalam keadaan stres begini, dia pergi ke battle. Rupanya cerita tentang naiknya Elia itu sudah didengar oleh banyak orang. Dan itu menjadi cemohan orang-orang yang tidak percaya. Mereka tahu Elisa ini adalah anak buahnya Elia. Maka begitu naik, naiklah botak, naiklah botak. Bukan menunjuk pada dia mendaki, tidak. Tapi hey, botak, naik ikut gurumu, ayo. Botak, ikut gurumu ke surga. Berarti ini mereka bukan menghina Elisa saja. Tapi menghina karya Allah dalam Elia. Yang membawa Elia naik ke surga. Kalau ini pertama, sudah menghina pekerjaan Allah, kedua menghina nabinya Allah, terus bukan anak-anak, ini remaja pemuda yang cukup mengerti. Beruang, laksanakan, maka keluarlah beruang. Dan itu sama sekali tidak ada rasa penghargaan kepada Elisa. Biarpun dia botak tidak layak diolok-olok seperti itu, saya waktu baca ini, teks ini, tadi pagi saya ingat kalau Elisa yang naik, mereka bilang naiklah botak, naiklah botak. Bagaimana kalau saya yang naik? Pasti mereka akan hanya beda-beda tipis, naiklah botak, naiklah botak. Mungkin begitu. Apapun alasannya, penghinaan fisik, apalagi ditambah dengan penghinaan akan karya Allah. Tuhan tidak akan biarkan. Saya ini dihina di media sosial yang sudah terlalu banyak. Ya, termasuk penghinaan fisik. model muka kayak babi. Ya, kemarin baru saya lihat lagi. Ini orang muka kayak tai. Lalu saudara, satu keberatan saya ini sebenarnya hitam, tapi tidak terlalu hitam-hitam amat. Ya. Hanya masalahnya saya kelihatan lebih hitam karena kamera syuting ini taruh di belakang, pencahayaan, pencahayaan di sini kurang jadi hasil syutingnya muka saya tambah hitam dan ini menjadi bahan olok-ulokan orang buat saya dasar hitam jelek itulah sebabnya saya mintain kamera pindah ke depan supaya lebih terang ya kalau saya dihina hitam memang hitam biar hitam aku tapi jadi rebutan biar kita hitam jadi tidak boleh kita memberikan penghinaan-penghinaan seperti itu. Saya ini dulu kurus, kurus sekali. Ya, sehingga saya banyak diejek orang gara-gara kekurusan, kekurus keringan itu coba oh, saudara lihat itu tuh yang baju putih itu saya <laughs> ya saya kkr pun dalam keadaan kurus seperti itu coba lihat itu beberapa kkr saya tuh ya pada ya nah satu kali ada acara pelayanan gabungan dua persekutuan doa persekutuan saya dengan persekutuan satu nah tapi entah bagaimana ada konflik sedikit sampai baku tidak enak antara dua grup ini. Mereka sudah KKR selesai, hari kedua mereka masih ada giziran saya yang KKR. Habis saya khotbah KKR, ada satu anggota datang nangis-nangis sama saya. Kenapa? Saya bilang, Kak, saya sakit hati sekali. Sakit hati kenapa? Mereka itu loh. Mereka bisa hina-hina kakak. Hina bagaimana? Waktu kak khotbah itu mereka bilang begini, coba lihat tuh pantatnya Esra itu. Bagusan kalau dia taruh busa. Wih, saya rasa tersinggung. Tapi biar saya tidak usah balas, saya hanya berdoa, Tuhan, buktikan dan berikanlah keadilan. Saya tidak mau sekurus ini lagi, dan Tuhan jawab doa saya: "Hari ini orang itu tidak bisa dibandingkan dengan saya, betapa kurusnya dia. Tuhan betul-betul membalik keadaan kami seperti sekarang ini."